bertempat di Gor Desa Margamulia, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Kepolisian Resort Kota Bandung menggelar kegiatan Jumat Curhat, tampung aspirasi dan keluhan masyarakat Desa Margamulia, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Masyarakat mengeluhkan terkait dengan adanya knalpot bronk yang sering meresahkan warga sekitar, serta maraknya masyarakat yang masih bermain judi online. Dalam Jumat Curhat ini, Wakapolresta Bandung AKBP Maruli Pardede secara langsung menampung aspirasi serta keluhan dari masyarakat Desa Margamulia, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, salah satu kegiatan yang rutin digelar oleh Polresta Bandung setiap hari Jumatnya. Terkait keluhan masyarakat tersebut, pihak Kepolisian Resort Kota Bandung akan segera menindaklanjuti apa yang menjadi permasalahan di kawasan tersebut. Seperti keresahan masyarakat dengan adanya knalpot bronk serta maraknya judi online yang bisa menimbulkan KDRT. Terkait knalpot bronk, pihak kepolisian telah menindak kendaraan yang menggunakan knalpot bronk, namun banyak juga yang kucing-kucingan untuk menghindari dari pihak kepolisian agar tidak dirazia. Dalam hal tersebut, pihak kepolisian juga meminta agar masyarakat sekitar pun ikut berperan, setidaknya melaporkan kepada Babin Kamtibnas jika tetangganya menggunakan knalpot bronk sehingga bisa segera ditindaklanjuti. Sama halnya dengan judi online, tak hanya pihak kepolisian atau aparat pemerintah yang menghimbau, namun masyarakat pun harus ikut aktif dalam memerangi judi online, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus KDRT. Yang disampaikan oleh warga masyarakat Desa Margamulia, yang pertama terkait dengan knalpot bronk, tadi sudah kita tanggapi dan akan kita lakukan razia secara selektif di lokasi-lokasi yang biasanya jadi tempat melintasnya motor-motor bronk tersebut. Kemudian kami juga minta bantuan dari peran masyarakat terkait dengan apabila warganya atau tetangganya yang kendaraannya menggunakan knalpot bronk untuk menginformasikan kepada Babin Kantipas maupun Babinsa sehingga dilakukan jemput bola untuk menghimbau supaya knalpot tersebut tidak mengganggu masyarakat atau tetangga di sekitarnya. Yang kedua terkait dengan judi online ya. Judi online ini juga kita juga meminta bantuan masyarakat selain kita melakukan penegakan hukum terhadap situs-situs yang berhasil terlacak, kita meminta bantuan kepada masyarakat untuk sama-sama kita perangi. Jadi jangan aparat, baik itu pemerintah desa, pemerintah kecamatan, aparat dari Polsek dan Koramil, memberantas judi online, tapi masyarakatnya masih tetap kucing-kucingan. Jadi harus kesadaran bersama, kerja bersama untuk menghilangkan ini. Caranya apa? Ya, kalau memang ada mengetahui tetangganya atau mengetahui ada situs judi online, informasikan hal tersebut ke polisi setempat. Apakah itu Babin Kantipas, apakah itu Kapolsek, sehingga kita bisa melakukan upaya untuk penegakan. Sebelum acara dimulai, Kepala Desa Margamulia pun memberikan sedikit rezekinya untuk memberangkatkan Babin Kamtibnas dan Babinsa Desa Margamulia untuk pergi umroh. Hal tersebut juga akan continue ke depannya.